Iya, aku sakit kepala tau obatnya. Sakit kepala. Iya, aku tahu. Kepala aku kepala bawahnya kayak sakit. Aku tuh nggak bisa hidup tanpa kamu. Mulut siapa itu? Mulut siapa? Kita ulang. Aku tuh nggak bisa hidup tanpa kamu. Bentar, bentar. Udah, buka aja semuanya sayang. Nah kan di hutan. Di hutan, lihat di belakangnya ya. Ini kakaknya lagi di hutan gitu kan. Di hutan tuh aman cuy. Ya kemarin aku udah bilang ya. Piton kalian bengkak. Gak bangku nih, bangku. Ada bangku. Bah. Bah. Kau belum tidur. Apa bang? Si. Ya Allah bang. Ya elah bang. Kenapa bang ikut keginian? Yo, what's up guys, selamat datang di channel Kiko TV. Buat yang baru datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah cuy. Dengan klik tombol subscribe, kita udah temanan ya. Dan buat yang sudah klik tombol subscribe-nya, jangan lupa klik tombol like-nya di bawah cuy. Bantu aku untuk beli somai ya, nanti kalau kita udah terkumpul duitnya, kita beli lagi somai. Dan kalau ada cewek gitu kan, kita ajak ngeplok dulu, biasalah. Biasalah. Dan di bawah juga aku sertain link Instagram dan Facebook aku. Jangan lupa mampir ya. Barangkali kalian gabut gitu kan. Mau melihat aktivitas-aktivitas kegabutan aku di Instagram atau Facebook aku. Dan apa yang aku share gitu ya. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke videonya cuy. Luncur. Iya, aku sakit kepala tau obatnya gak? Sakit kepala. Iya, aku tahu. Kepala aku kepala bawahnya kayak sakit. Yang bawahnya kak sakit. Pitonnya sakit kak, piton. Mbak. Mbak. Apa sayang? Kamu mat lagi bagi ilmu. Cakek. Apa tuh? Nah, selamat pagi kamu. Oke, aku balas ya, aku balas ya. Pak Mamat beli sapu. Cakep. I love you too. Bucin. Bucin. Ini harinya kita ngebucin ya, jadi kita ngebucin terus cuy. Apa nih? Gak apa-apa main game, asal jangan main cewek. Wah. Wow. Gak kasih main game sampai pagi, tak kasih. Wah, ya, mulut siapa itu, mulut siapa? Gak apa-apa main game, asal jangan main cewek, matamu. Main game aja dicari-cariin. Kamu kemana? Aku baru login loh. Mulut siapa itu? Halo sayang, kamu di mana? Halo. Iya, aku lagi di rumah ini. Aku udah di jalan pulang ya. Oh iya, hati-hati ya. Tadi jangan lupa beli cilok. Main dari rumah teman aku. Tadi kan main apaan? Ya izin. Ya udah izin main apaan? Ya udah. Dadah. Nah. Ya. Akun ini nih, kita untuk buat apa namanya? Di akun ini adalah tempat pelampiasan supaya kalian buat yang masih galau sekarang gitu kan, buat para cowok atau para cewek. Tapi di sini sih banyak cewek cuy. Jadi yang cowok itu lebih berbahagia ya. Ini adminnya kayaknya cowok ya. Adminnya cowok. Terima kasih, Bang. Menghibur kami ya, para cowok. Kenapa mau tidur? Lagi mikirin kamu. Tapok pakai Blacky. Iya, tapok aja kak. Tapok pakai kucingnya. Tapok pakai kucingnya. Stop it. Get some help. Jaga diri baik-baik ya ganteng. Iya cantik. Kamu di titik terbaik menurut takdir. Takdirnya kita tidak dipertemukan gimana kak? Kita yang membuat takdirnya. Iya takdir memang ada, tapi kita berusaha untuk mengolah takdir itu supaya menjadi milik kita. Gitu. Enggak, kalau misalnya ada cewek lain mau ngerebut pacar gue, rebut aja. Iya, rebut aja. Pertanyaan gue cuma gini ya. Siapa? Lu mampu gak, Bo? Jadi kayak gini, misalnya itu sebenarnya tergantung dari pacar Anda dan orang ketiga lagi sih. Kalau pacar Anda membukakan hatinya, nah itu kesalahan pacar Anda. Dan kalau orang ketiga itu sebenarnya udah tahu kalau pacar Anda itu sebenarnya sudah pacaran sama Anda, tapi dia masih ngotot, nah itu kesalahan dia juga. Dia masih nekat, ya
Salahnya jadi dari dua orang sih. Gak bisa kita menyalahkan dari sebelah pihak aja cuy. Kalau dia mau pergi ya pergi. Jangan malah kita melarang dia ya. Kita gak ada hak cuy. Jadi kayak gitu. Aku tuh gak bisa hidup tanpa kamu. Mulut siapa itu? Mulut siapa? Kita ulang. Aku tuh gak bisa hidup tanpa kamu. Lanjut kan? Aku tuh gak bisa hidup tanpa kamu. Oksigen kamu anggap apa? Makanan, minuman, Tuhan yang menghidupkan kamu. Maaf kak, saya sudah berpasang kamu. Saya kira Anda adalah pelakunya ya. Bagus, saya setuju. Jadi untuk apa Tuhan ciptakan oksigen gitu? Makanan, minuman, dan ada Tuhan. Tapi Anda mengatakan kalau tidak bisa hidup tanpa saya. Canda kakak, maaf ya kakak. Kenapa nih? Udah, buka aja semuanya sayang. Ah mantap! Buka aja semuanya. Udah, buka aja semuanya sayang. Di mana ini? Di mana nemuin betina sejenis ini? Di mana? Di mana? Spesies di mana ini? Biasalah. Lokasi area mana, Kak? Senlok. Bentar. Udah. Buka aja semuanya, sayang. Nah, kan di hutan. Di hutan. Lihat di belakangnya ya. Ini kakaknya lagi di hutan gitu kan. Di hutan tuh aman, cuy. Ya, kemarin aku udah bilang ya. Jadi kalau kalian mau ngapa-ngapain, mau nganu, kan? Mau nganu di hutan. Tapi resikonya tanggung sendiri. Nanti kalau misalnya piton kalian berperang dengan piton yang sungguhnya. Nah, bengkak. Piton kalian bengkak. Gak bangku nih, bangku. Ada bangku. Bah. Kau belum tidur apa, bang? Sih. Ya Allah, bang. Ya elah, bang. Kenapa abang ikut keginian? Udah malam loh. Nggak, ini aku buat kontennya lagi pagi bang. Aku lagi pagi nih, di sini masih pagi. Aku buatnya pagi bang. Tinging terus, ntar kamu sakit. Nggak apa, kalau sakit kan ada abang rawat. Bang Teguh. Kalau kamu sakit, kan kamu itu jadi beban pikiran aku. Nggak, jadi beban di piton. Nggak ada yang layanin bang. Nggak ada yang ngelayan nih. Cukup aja kamu jadi beban keluarga, jangan beban aku juga. Canda beban. Sudah aku juga mau ketawa deh. Abang Teguh, apa-apa nuntutanku? Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa bang. Saat ini memang kita lagi ngebucin. Tapi suatu saat kita akan menemukan cinta sejati kita bang. Tos dulu. Kalau Bang Teguh nonton ya. Kenapa kak? Bah. Kayak bangun. Iya. Udah bangun ini. Ya, ini masih pagi sih. Bangun ya. Udah bangun. Makan. Ya. Jalan. Ya, langsung jalan. Udah bangun. Pitonnya duluan bangun kak. Pitonnya duluan bangun, bukan saya yang duluan bangun. Piton yang duluan bangun, dia yang bangunin saya. Apa nih ya? Kamu yakin mau aku gigit? Iya mau. Nangis loh. Gak apa-apa. Ya. Iya. Oke. Okay. Yakin? Iya yakin. Udah. Deketan dulu, deketan. Kejauhan. Yang ku deketin apaan? Yang ku deketin apaan? Jangan digigit atuh. Dielus gitu kan. Dielus, jangan digigit. Digigit sakit. Bang, perawan itu penting bang. Gak sih? Iya menurut gue penting. Sih. Mau gimana ya? Kalau kita dapet jodohnya gak perawan gimana lu? Kan cewek-cewek sekarang jarang yang perawan. Canda perawan. Ya masalah perawan atau enggaknya ya penting. Kalau kalian bilang gak penting ya nanti semua perempuan itu menganggap perawan itu gak penting. Lalu melakukan hal yang di luar keinginan kaum awam gitu kan. Jadi perawan itu penting. Kalau yang bilang perawan itu gak penting ya Anda perlu diperhitungkan. Anda perlu dievaluasi. Tapi kalau memang jodoh Anda yang tidak perawan ya terima aja gitu kan. Karena masa lalu dia, kesalahan dia bukan tanggung jawab Anda. Tapi tanggung jawab Anda itu memperbaiki masa depannya.
itu kata kakak Mary Riana ya. Tapi kalau memang sekarang dia masih perawan ya dijaga perawannya. Kalaupun memang mau bertanggung jawabkannya enggak apa-apa. Yang penting tanggung jawab gitu kan. Canda tanggung jawab. Kok tanggung jawab bercandaan sih? Enggak, serius. Apa nih kak? Ya kali insecure sama Lonte. Insecure sama Lonte. Siapa yang insecure sama Lonte? Kalah saing dengan Lonte ya. Ngapain kalian insecure sama Lonte? Karena ya gitu. Insecure itu enggak ada gunanya, cuy. Jalani kehidupan Anda dengan pedian aja gitu. Ah. Lapor komandan, saya menyatakan. Iya, jenderal. Dikarenakan insecure, lihat followersnya cantik semua. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak perlu lihat followersnya, Kak. Lihat follower saya aja lah. Anda enggak mungkin insecure. Yang follow saya itu akun-akun jualan online. Follow saya aja, Kak. Anda enggak mungkin insecure kalau sama saya, Kak. Yang follow saya itu tukang jualan online aja. Ya oke guys, mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Ya, seperti kata Bang Teguh lah ya. Kalau kalian punya masalah atau punya beban hidup, ya udahlah ya. Anggap aja tidak ada gitu. Hilangkan stres Anda dengan membuka media sosial. Jangan buka bokep. Buka bokep malah makin hancur hidup Anda ya. Buat yang cowok. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir sekali lagi. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dah. See ya. Takut jatuh aku cuy kalau pakai gini. Mana dulu matiin ini dah.